Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Peranti pintar sepatutnya menyenangkan anda untuk melakukan segala apa yang melibatkan internet walaupun sesetengah laman web memerlukan anda untuk gunakan komputer riba sekalipun. Video kali ini akan mengulas sebuah peranti kelas pertengahan yang baru sahaja dilancarkan iaitu Realme 5i. Sebuah peranti yang boleh dikatakan bajet di bawah RM600. Jadi apa yang peranti ini boleh bagi kepada anda? Sebagai permulaan, peranti ini mempunyai spesifikasi yang cukup untuk memberi pengalaman penggunaan seharian yang lama. Maksud kami di sini adalah bateri sebesar 5000 mAh ini sememangnya susah untuk kami habiskan dalam masa sehari. Baik menonton wayang dalam Netflix ataupun mendengar lagu. Tidak begitu banyak untuk bermain permua, yang itu kami akan ceritakan sebentar nanti. Jika anda lihat, peranti Realme kebelakangan ini mempunyai rekaan kamera yang sama, bingkai yang sama, malah bahan binaan yang sama. Dan ini menjadikan design language konsisten untuk jenama mereka. Sebenarnya, bagus untuk mengekalkan rekaan seperti ini walaupun pada variasi berbeza. Namun menjadi kekeliruan sedikit untuk mengenal pasti sama ada ini adalah yang baru atau tidak. Cuma membezakan sedikit daripada yang lain adalah tekstur yang digunakan di sini diilhamkan daripada sinaran matahari yang dipantulkan kepada permukaan pantai, laut yang tenang, amat unik dan tidak terlalu sibuk dengan kilauan seperti peranti yang lain. Walaupun diilhamkan daripada sinaran matahari, adakah skrinnya dapat dilihat dengan jelas di bawah cahaya matahari? Boleh kami katakan mengikut ujian kami, skrinnya okey sahaja, tidak terlalu terang dan tidak terlalu malap untuk digunakan. Tambahan lagi, skrin pada resolusi ini sepatutnya tidak mempunyai masalah memberi keterangan yang lebih. Kami rasakan anda boleh jangkakan peranti ini akan membawa resolusi serendah 720p. Berita baiknya, resolusi skrin ini hampir sama seperti iPhone 11. Namun itu yang membolehkan sesebuah peranti itu dapat bertahan dengan lebih lama. Beralih kepada sistem operasi ColorOS 6 yang berasaskan Android 9 Pie, dan menurut mereka ataupun artikel yang kami baca, ianya bakal dikemaskini kepada Android 10 tidak lama lagi. Namun kami agak skeptikal di sini. Seperti biasa, anda akan masih dapat app drawer untuk mengakses aplikasi. Tekan dengan lama akan mengekalkan quick action seperti tweet, message, membuka list lagu dan sebagainya. Apa yang kami suka terhadap ColorOS 6 adalah ia memberi pilihan untuk beralih kepada dark mode ataupun mod tema gelap. Bukan hanya antara muka yang digunakan, malah ia akan secara automatik menukar segala tema aplikasi yang menyokong mod tema gelap ini menjadi selari. Spesifikasi yang ditawarkan di sini bagi kami okey sahaja untuk harga yang ditawarkan. Namun apa yang mungkin menjadi sedikit isu adalah peralihan aplikasi antara aplikasi mungkin mendatangkan lengah masa yang agak nyata kerana memiliki spesifikasi sekadar okey seperti yang kami cakapkan. Realme 5i dijana chip Snapdragon 665 AIE bersama RAM 4GB dan storan dalaman 64GB. Tiada apa yang kami boleh banggakan kepada anda mengenai kamera yang diberkahkan walaupun mempunyai 4 kamera belakang. Seperti contoh yang boleh kami tunjukkan adalah gambaran wide biasa tanpa efek blur, menampakkan imej yang cukup tajam walaupun memiliki 12MP. Namun apabila anda melihat dengan dekat, jelas kelihatan tidak tajam ataupun soft di permukaan kulit. Kami sudah pun mematikan efek beauty mode di sini sebagai peringatan. Mode wide dan makro juga menarik perhatian kami, menangkap subjek seperti bunga, serangga dan bermacam lagi. Tapi apa yang kami tidak sangkakan adalah cara Realme stabilkan video yang dirakam tanpa ada kesan sampingan yang ketara seperti kabur, tidak fokus dan sebagainya. Dengan spesifikasi gaming yang kami cakapkan tadi, cubaan memainkan permua pada Snapdragon 665 AIE 4GB RAM boleh dikatakan baik. Tidak mempunyai lag yang teruk, malah haba yang dihasilkan juga sesuai untuk dipegang dengan lama mahupun selesa. Cuma, grafik yang ditawarkan hanyalah HD pada tetapan FPS high sahaja. Kali ini sudah dijangkakan untuk mana-mana peranti kelas pertengahan. Apatah lagi harga yang ditawarkan adalah di bawah RM1,000 sekalipun. Peranti ini turut mempunyai sistem nyah kunci yang pelbagai. Maksud kami di sini adalah imbasan wajah, imbasan cat jari dan sebagainya. Apa yang kami rasakan sedikit istimewa adalah Realme meletakkan fungsi untuk mengesan mata sama ada tutup ataupun terbuka apabila ingin menyah kunci peranti. Perkara ini sememangnya bagus dan kami mahu lihat lebih banyak jenama mengikuti langkah Realme. Kebanyakan kalian fungsi ini untuk gagal adalah 20% dan 80% adalah selamat. Perlu diingatkan, ianya hanyalah menggunakan kamera hadapan tanpa sensor lebih yang lain. Tuntasnya, Realme 5i memiliki segala segi penawaran ataupun fungsi yang diperlukan bagi melayakkan peranti kelas pertengahan boleh dimiliki. Contohnya, bateri yang besar 5000 mAh, 4 kamera belakang, skrin yang penuh, malah sekuriti yang menyokong imbasan wajah yang dapat mengesan mata tertutup ataupun terbuka. Tetapi masih juga ada yang membuatkan diri mereka ini kekal ditakut lama seperti sambungan USB micro. Cara sambungan ini bukanlah terlalu teruk, tetapi jika dilihat hampir 90% peranti yang keluar sekarang ini sudah pun meninggalkan bentuk yang non-reversible. Harap tiada lagi untuk tahun 2020 ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.